وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح للمؤونه والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم ورزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعل الله به وبعلمه وبركاته وعلم مشايخنا وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الإمام العالم العلامة الفقيه حبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي رحمه الله تعالى قال باب صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة وهي ركعتان ويستحب زيادة قيامين وركوعين وتطويل القيامات والركوعات والسجودات والجهر في القمر ثم يخطب الإمام خطبتين أو واحدة ويحث فيهما على الخير ويفوت الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس والكسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس ولا بطلوع الفجر ولا بغروبه خاصفة. وإذا اجتمع صلوات وخاف فواتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف. وإن وسع الوقت قدم الجنازة ثم الكسوف. ويصلون لنحو الزلازل والصواعق منفردين. Kata Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman bin Fadl Al-Hadrami rahimahullah taala bab salatil kusufi. Ini satu bab pada menyatakan salat kusuf, salat gerhana. Kusuf yakni kusufil qamari, kusufis syamsi wal qamar. Gerhana berarti gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, dia yang apa namanya? Kalau kita nak tambah bab salatil kusuf. Bab salatil kusufi wal khusufi dengan kha. Kusuf dengan kaf dan khusuf dengan kha. Kusuf dengan kaf artinya yang dimaksudkan dengannya ialah kusufu syamsi, gerhana matahari. Khusuf dengan kha yang dimaksudkan dengannya ialah khusuful qamar, gerhana bulan. Tapi menggunakan salah satu daripada dua nama tersebut sama ada dengan kaf khusuf ataupun dengan kha khusuf dah memadai untuk mewakili yang satu lagi. Sebahagian-sebahagian setengah-setengah kitab digunakan tasniah, digunakan lafaz tasniah khusufain dengan kaf ataupun khusufain dengan kha. Dua gerhana, dua gerhana. Ada khilaf lah ataupun ada beberapa pandangan. Kalau dengan kaf ni kena pada gerhana matahari ataupun bulan.
kalau dengan kha kenapa gerhana matahari atau bulan. Bahasa yang afsah yang lebih fasih kalau dengan kaf khusuf kena kepada gerhana matahari khusufus syams. Kalau dengan kha khusuf kena kepada khusuful qamar gerhana bulan. Jadi kadang-kadang kita keliru, mudah dia nak ingat dia, cara mudah nak ingat lah, cara mudah kita nak lekatkan maklumat perbezaan di antara kha dengan kaf ni, gerhana bulan dengan gerhana matahari ni, dia kena ingat titik, kena ingat titik noktah dia. Kalau gerhana matahari dengan kaf, sebab matahari dalam bahasa Arab asyamsu, titik dia dah sempurna tiga. Dan sebanyak-banyak bilangan titik dalam huruf Arab ialah tiga lah. So, tiga titik. Shin macam syamsu tu tiga titik. Maka dia sebanyak-banyak bilangan titik. Jadi kena ingatkan titik. Jadi kaf, kaf tak ada titik eh. Huruf pertama dalam perkataan kusuf iaitu dengan kaf tak ada titik. Kalau ada titik jadi da. Da tak ada dalam bahasa Arab, ada dalam tulisan Jawi kita je. Dan ga bertitik satu, dia dah lebih kalau campur titik ga dengan titik shin dah jadi empat titik, dah lebih daripada sebanyak-banyak bilangan titik dalam huruf bahasa Arab, dalam huruf Arabi. Jadi nak ingat mudahnya lagu tu, kalau gerhana matahari, matahari dalam bahasa Arab asyamsu, maka di huruf pertamanya dah ada titik yang cukup tiga, jadi kaf pada al-kusuf tidak ada titik, tidak perlukan titik. Kalau gerhana bulan dengan kha khusuf, dia ada satu titik kha, titik di atas, digabungkan dengan kalimah al-qamar bulan. Qamar qaf ada dua titik, jadi titik kha satu campur dengan titik qaf dua, jadi tiga lah. Dia titik gabungan titik kha dan titik qaf, titik kha dan titik qaf mencukupkan bilangan maksimum bagi titik yang wujud dalam huruf Arabi. Tu cara mudah nak ingat lah, tu cara mudah nak ingat. Benda ni tak ada lah dalam mana-mana kitab pun, tapi ni petua guru-guru dalam menghuraikan isu ni. Sebab kadang-kadang kita tertukar yang mana gerhana bulan, yang mana gerhana matahari. Jadi untuk memudahkan ingatan kita, untuk bab ni ingat titik, untuk bab ni ingat titik. Kalau gerhana matahari, kalimah gerhana dalam bahasa Arab tak ada titik, iaitu dengan kaf kusuf. Kalau gerhana bulan qamar, dia ada dua titik saja. Jadi untuk melengkapkan titik yang ketiganya, kalimah gerhana dalam bahasa Arab untuk bulan mengikut bahasa yang afsah, yang paling fasih, menggunakan kha khusuf. Dan kata qil terbaliklah, sebaliknya kha untuk gerhana matahari dan kaf untuk gerhana bulan, tu lughah yang muqabil bagi afsah. Tu cara mudah ingatlah, cara mudah ingat dia benda-benda lagu ni. Kalau tak, kalau tak ada tambatan kefahaman tu, kita tak ingat mana mana gerhana matahari, mana gerhana bulan. Dan contohnya macam kalau dalam ilmu nahu ni, nak bezakan yang mana isim maksur, yang mana isim mangkus, gitulah. Isim maksur, kalimah isim yang di hujung dia ada alif yang ditulis dalam bentuk ya tak ada titik. Contoh macam duha, contoh macam fata, dia panggil isim maksur. I'rab dia takdiri. Sebab i'rab takdiri dia ialah ta'azzur. Isim mangkus di hujung dia ada ya, ya sungguhlah, ya yang bertitik dua tu, dan huruf sebelum dia tu berbaris kasrah seperti qadi, seperti kafi dan sebagainya. Maka untuk isim mangkus, i'rab dia juga takdiri. Cuma alasan kenapa i'rab takdiri tu kerana thiqal, berat lidah untuk menyebut dengan baris baris kasrah. Selepas kasrah tersebut ada ya ni, cerita dalam nahwu lah. Tapi untuk untuk memudahkan kita membezakan di antara isim mangkus dengan isim maksur,
Maka guru-guru, sebahagian pada guru bagi petua kena kena letak baris. Itu isim mangkus, sebut dengan bagi kasrah ke hujung, mangkusi. Isim maksur, fathah kan ra, maksura. Jadi kita ingatlah maksura maksudnya sebelum alif yang berada pada akhir kalimah tu fathah. Maksura macam fata, macam kalimah duha. Manqusi macam kalimah qadi, baris hujung tu diletakkan untuk kita mudah ingat beza di antara isim manqus dengan isim maksur. Tu dalam nahu, dalam fiqah pun ni lah. Antara mudah, antara kaedah mudah nak ingat antara kusuf dengan kaf dan khusuf dengan kha. Kalau kusuf dengan kaf, gu dia dia di tambat ataupun dia di letakkan dengan asyamsu, shin yang bertitik tiga. Kalau khusuf dengan kha, ada satu titik, dia digandingkan dengan al-qamar, qaf yang bertitik dua. Kedua-duanya akan menjadikan bilangan titik tu cukup tiga. Tu kaedah mudah untuk ingat. Tak apa, tu nak bagi kita ingat masalah je. Jadi babu salatul kusufi ay wal khusufi. Ini salat, ini satu bab pada menyatakan salat kusuf, kaifiat salat kusuf, salat gerhana matahari, wal khusuf dan salat gerhana bulan. Qala rahimahullahu ta'ala hiya sunnatun muakkadah. Salat gerhana ini ialah salat yang sunnah muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Di sunnah muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Wahia dan iaitu salat sunat gerhana ni rakaatani, dua rakaat. Dua rakaat. Dua rakaat ini dua rakaat seperti salat sunat qabliyah zuhur contohnya. Seperti solat sunat qabliyah subuh contohnya. Seperti solat sunat qabliyah isya contohnya. Contoh dia biasa. Dalam sembahyang gerhana dia ada tiga kaifiat. Sebelum kita masuk lebih, dia ada tiga kaifiat. Dan dalam bab kita ni, tuan kitab kita memang menyebutkan tiga kaifiat tu secara sekaligus. Jadi kita yang kena asingkan. Dia ada tiga kaifiat. Kaifiat yang pertamanya apa nama dalam kitab kita ni merujuk pada ayat wahiya rak'atani. Dia dua rakaat. Dua rakaat. Dua rakaat ni kita takdir kasunnati zuhri. Gitu, seperti solat sunat zuhur. Solat sunat qabliyah zuhur ataupun solat sunat ba'diyah zuhur. Maksudnya tanpa memanjangkan tempoh solat, tanpa menambahkan rokok dan i'tidal seperti kaifiat yang kedua dan yang ketiga. Tak, dia mayang macam biasa je, saja kesemayang sunat gerhana matahari, saja kesemayang sunat gerhana bulan, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan kita niatkan solat itu, kita niatkan solat itu kita laksanakan dengan kaifiat yang paling ataupun kaifiat yang paling rendah, dia panggil kaifiat yang adna ataupun kaifiat yang aqal, yang kaifiat yang aqal, yang paling minimum. Seperti mana solat sunat qabliyah ba'diyah kita. Ini satu kaifiat yang pertama. Ini dipanggil kaifiat yang aqal, kaifiat paling minimum. Mayang sunat macam biasa, macam mayang sunat zuhur, dua rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, kemudian surah-surah pendek. Rakaat kedua baca Fatihah dan surah pendek. Kalau nak baca surah, kalau tak baca surah pun memada dengan Fatihah tu saja sebagai rukun dia. Dan habis dua rakaat tu tahiyat bagi salam. Ini kaifiat yang pertama. Dia ringkas. Kemudian wa yustahabbu ziyadatu qiyamaini wa ruku'aini. Ni kaifiat yang kedua. Dan disunatkan, ini merujuk pada kaifiat yang kedua, dan disunatkan ziyadatu qiyamaini, menambah dua qiyam, menambah dua qiyam, menambah dua rukun qiyam. Rukun yang di dalamnya kita baca Fatihah dan surah. Wa ruku'aini, dan menambah dua rukun. Ini kaifiat yang kedua. Kita kena tambah sikit, ai bila tatwilin, tanpa memanjangkan. Kena tambah sikit, bila tatwilin, tanpa memanjangkan.
Maka ni kaifiat yang kedua, dia panggil adna al-kamal, sekurang-kurang sempurna. Kita sembahyang dua rakaat, tapi dua rakaat kita tu ada dua qiyam. Satu pada satu, pada rakaat pertama ada dua kali qiyam. Dua kali qiyam bererti dua kali baca Fatihah dan dua kali baca surah dan dua rukuk. Ini kaifiat yang kedua. Kita sembahyang saja ke sembahyang sunat gerhana matahari ataupun saja ke sembahyang sunat gerhana bulan. Dan kita hadirkan niat kita tu dengan kaifiat adnal kamal. Contohnya, aku nak sembahyang secara adna al-kamal, secara sekurang-kurang sempurna. Dia sembahyang yang sempurna tapi yang paling minimum, sekurang-kurang sempurna. Maka kita sembahyang baca Fatihah, iftitah, a'udzubillah, baca Fatihah, kemudian baca surah, kemudian rukuk. Ini qiyam yang pertama dan rukuk yang pertama. Kemudian bangun i'tidal, bangun i'tidal. Dan dalam i'tidal tu, i'tidal itulah qiyam yang kedua. Baca pula Fatihah dan baca pula surah selepas daripada Fatihah. Qiyam yang kedua, kemudian rukuk pula. Ini rukuk yang kedua dalam rakaat yang pertama. Habis rukuk yang kedua barulah i'tidal, kemudian barulah turun sujud. Sagi naik buat rakaat yang kedua pun lagu tu juga. Naik buat rakaat kedua pun lagu tu juga. Naik daripada rakaat pertama, sujud yang kedua, sujud pertama, sujud kedua, naik pula berdiri betul, baca Fatihah, baca surah, rukuk. Bangun daripada rukuk, baca Fatihah pula, baca surah pula, rukuk kali yang kedua, bangun pula untuk yang i'tidal, kemudian baru sujud dan teruskan solat seperti biasa. Sujud memang dua kali lah, sujud kaifiat mana pun sujud dua kali. Jadi untuk kaifiat yang kedua sembahyang sunat gerhana ni, ada dua qiyam, ada dua rukuk dan ada dua sujud. Cuma qiyam dan rukuk itu tidak dipanjangkan. Maksudnya baca surah Fatihah dan surah pendek-pendek saja pada qiyam yang pertama. Qiyam yang kedua pun baca surah Fatihah dan surah pendek-pendek. Qiyam yang ketiga pun baca surah dan surah, baca Fatihah dan surah pendek-pendek. Qiyam yang keempat pun baca surah dan baca Fatihah dan surah pendek-pendek. Ini dipanggil adna al-kamal. Adna al-kamal. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak baca ketika bangun daripada rukuk yang pertama untuk qiyam yang kedua tu, kita bangkit dalam keadaan i'tidal. Maksudnya kita takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, baca surah, kemudian kita rukuk. Daripada rukuk nak bangun untuk qiyam yang kedua, kita sebut sami Allahu liman hamidah macam i'tidal lah. Sunat. Bukan takbir intiqalat dah, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, baru mula balik bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah. Kemudian barulah rukuk pula kali yang kedua. Rukuk pula kali yang kedua. Lepas rukuk kali yang kedua tu barulah i'tidal yang sebenar. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, barulah turun sujud. Setiap kali bangun daripada rukuk tu sunat kita sebut sami Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamd sebelum daripada kita memulakan bacaan Fatihah yang baru. Macam tu jugalah lepas dah selesai daripada dua qiyam dan dua rukuk tu, untuk kita turun untuk sujud, maka i'tidal yang biasa kita lakukan dalam sembahyang seperti mana sembahyang-sembahyang yang lain. Gitu. Cumanya perlu diingat qiyam yang kedua pada tiap-tiap rakaat. Kita qiyam dah, baca Fatihah dah, baca surah dah, rukuk. Kemudian bangkit pula tu qiyam yang kedua tu lah. Qiyam yang kedua tu dia tidak dianggap qiyam yang asal. Apa makna dia tidak dianggap qiyam yang asal? Apa maksud dia tidak dianggap qiyam yang asal? Orang yang masbuk sekiranya dapat qiyam yang kedua saja, dia tak sempat qiyam dan rukuk yang pertama dengan imam tadi, sekiranya sembahyang jemaah, dia tak dapat rakaat tu. Rakaat hanya dikira bagi makmum yang sempat rukuk yang pertama dengan imam, sama ada rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Jadi qiyam yang kedua dan rukuk yang kedua tu, dia bukanlah rukuk dan qiyam
yang menghasilkan rakaat bagi makmum yang masbuk. Ha, tu dia punya asas daripada perbincangan solat kita dalam bab-bab sebelum ni. Nak dapatkan rakaat bersama dengan imam bagi makmum yang masbuk, dia perlu sempat rokok dan tumakninah bersama dengan imam. Dalam kaifiat solat gerhana ni, rokok hak mana? Rokok yang pertama bagi tiap-tiap rakaat. Sebab selepas daripada rokok yang pertama bagi tiap-tiap rakaat, ikut kaifiat yang kedua ni, imam akan baca Fatihah pula, imam akan baca surah pula, dan imam akan rokok pula. Hak tu tak dikira untuk menghasilkan rakaat bagi makmum yang masbuk. Ha, gitu. Sebab ulama sebut dalam kitab-kitab fiqah, wala tudrakur rak'ah bi ruku'is tsani min kullin minhumah. Min kullin minhumah. Tu yang ulama sebut dalam kitab-kitab fiqah. Tak dapat rakaat bagi makmum yang masbuk dengan dia sempat untuk rokok yang kedua saja bagi setiap rakaat. Tu kena jaga. Maka pada tiap-tiap bangun daripada rokok tu, dia baca Fatihah dan surah macam biasa. Cuma tidak dipanjangkan surah bacaan itu. Bacaan surah itu tidak dipanjangkan. Bacaan yang sederhana lah. Bacaan yang sederhana. Bacaan sekadar 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, okey lagi lah. 30 ayat, okey lagi. Ni kaifiat yang kedua. Kaifiat yang kedua. Dan dia wajib lah. Bacaan Fatihah pada kedua-dua qiyam tu bacaan yang wajib. Kalau tak baca Fatihah pada qiyam yang kedua, maka tak sah solat gerhana dengan kaifiat yang kedua ni. Dia wajib baca Fatihah. Maka bacaan Fatihah bagi kedua-dua qiyam ini hukumnya wajib. Bacaan surah selepas daripada Fatihah bagi tiap-tiap qiyam ikut kaifiat yang kedua ni hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Ulama sebut dalam kitab-kitab fiqah ni dah. Wa yuqra'u fi kulli i'tidalin Fatihah. Wa yuqra'u fi kulli i'tidalin Fatihah wujuban wa syai'an min al-Quran bila tatwil nadban. Tu nas dalam kitab-kitab fiqah yang ada. Wajib membaca Fatihah pada setiap qiyam, wajib. Dan membaca sesuatu daripada ayat Quran selepas daripada Fatihah tu, artinya surah nadban secara sunat. Yang pentingnya baca Fatihah, kalau tak baca surah pun. Kalau baca surah pun, surah yang dibaca tu mestilah surah yang dibaca bukan surah yang panjang, bukan surah yang melebihi 50 ayat secara mudahnya. Dekat 30 ayat, okey lagi. Dekat 40 ayat, okey lagi. 50 ayat dah dikira surah yang panjang. Tu kaifiat yang kedua. Ni kaifiat yang ketiga. Wa tatwilul qiyamat war ruku'at was sujudat. Ni kaifiat yang ketiga. Ni yang akmal, yang paling sempurna. Dia panggil kaifiyatul akmal. Kaifiat solat gerhana yang paling sempurna. Kaifiat yang ketiga. Sembahyang wa tatwilul qiyamat, dan memanjangkan, melamakan berdiri. Berapa kali berdiri? Empat lah. Dua kali berdiri pada rakaat yang pertama dan dua kali berdiri pada rakaat yang kedua. Dia memanjangkan dan melamakan berdiri. Begitu juga war ruku'at, dan setiap rokoknya, dua rokok pada rakaat yang pertama, dua rokok pada rakaat yang kedua pun panjang juga. Was sujudat, begitu juga dengan sujudnya, dua sujud pada rakaat yang pertama dan dua sujud pada rakaat yang kedua pun panjang juga. Ini kaifiat yang akmal, kaifiat yang paling sempurna. Cara, tata cara sembahyang gerhana matahari ataupun bulan yang paling sempurna ialah dengan melakukan dua qiyam pada setiap rakaat, dua rokok pada setiap rakaat dan dua sujud pada setiap rakaat, dan memanjangkan setiap daripada qiyamnya, rokoknya dan sujudnya. Panjang dengan apa? Dengan bacaan lah. Bukan panjang sengap lama tu, tak, panjang dengan bacaan. Panjang dengan bacaan. Apa yang disunatkan untuk kita baca pada rakaat yang pada qiyam yang pertama, qiyam yang kedua, qiyam yang ketiga, qiyam yang keempat. Begitu juga dengan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Begitu juga dengan sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud yang ketiga dan sujud yang keempat. Ada dua nas daripada Imam Syafi'i.
Ada dua nas yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nas yang pertama, pada qiyam yang pertama, pada rakaat yang pertama, qiyam yang pertama, pada rakaat yang pertama, dibacakan selepas daripada Fatihah itu surah Al-Baqarah kamilan, sempurna. Baca surah Fatihah, surah Baqarah secara sempurna. Kalau bukan surah Baqarah pun, yang seumpama surah Baqarah pada panjangnya, kadarnya, pada kadarnya. Bacalah ayat apa yang kita ingat pun, campur-campur pun, tapi kena ikut tertib lah, campur tak campur pun, bagi cukup kadar bilangan ayat dalam surah Baqarah. Ni satu pendapat. Pada qiyam yang kedua, dalam rakaat yang pertama selepas dari baca Fatihah, sunat dibaca surah Ali Imran secara sempurna. Sunat dibaca surah Ali Imran secara sempurna, ataupun surah lain yang mencukupkan, baca bagi cukup sebanyak bilangan surah Ali Imran. Dipanggil baca surah Ali Imran au qadruha, ataupun sekadarnya, bacaan yang panjang sekadar surah Ali Imran. Ni pada qiyam yang kedua, pada rakaat yang pertama, di dalam rakaat yang pertama. Pada qiyam yang ketiga, di dalam rakaat yang kedua, selepas daripada kita bangkit daripada sujud rakaat yang pertama tu, bangkit berdiri pula tu qiyam yang ketiga, maka sunat dibaca selepas daripada Fatihahnya surah An-Nisa. Surah An-Nisa ataupun sekadarnya, sekadar surahnya, surah An-Nisa, qiyam yang ketiga. Dan pada qiyam yang keempat, qiyam yang terakhir, qiyam yang keempat di dalam rakaat yang kedua, maka sunat dibaca selepas daripada suratul Fatihah suratul Maidah, suratul Maidah ataupun sekadarnya, au qadruha, ataupun sekadarnya. Ayat-ayat, cari ayat, baca surah, baca ayat Quran sekadar sebanyak bilangan ayat dalam surah Al-Maidah. Habis. Ni satu nas, satu kaifiat. Kaifiat yang kedua yang dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, untuk qiyam yang pertama, dalam rakaat yang pertama Fatihah, selepas daripada Fatihah Baqarah, sama macam yang kita sebut tadi ni, Baqarah juga, Baqarah juga, ataupun sekadar Baqarah lah, ayat-ayat lain yang menyamai bilangan ayat dalam Baqarah yang serupa ni, sama macam kaifiat yang pertama kita sebutkan tadi. Pada qiyam yang kedua, di dalam rakaat yang pertama, selepas daripada bacaan Fatihah, dibaca kadar 200 ayat. Dibaca kadar 200 ayat yang sederhana, ayat yang tidak terlalu panjang dan ayat yang tidak terlalu pendek, kadar lebih kurang 200 ayat. Ni kalau yang dalam dalam nas ataupun kaifiat yang pertama tadi ni, qiyam yang kedua tu sunat baca Ali Imran. Tak, untuk kaifiat yang kedua ni sunat baca sekadar 200 ayat yang mu'tadilah, 200 ayat yang sederhana, tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek. Pada qiyam yang ketiga, di dalam rakaat yang kedua, sunat dibaca selepas daripada suratul Fatihah kadar ayat 150 ayat. Surah ataupun ayat sekadar 150 ayat. Kalau dalam nas yang pertama tadi ni yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, untuk qiyam yang ketiga sunat baca An-Nisa. Tapi dalam nas yang kedua, kaifiat yang kedua, maka sunat baca sekadar 150 ayat yang sederhana juga, selepas daripada Fatihah dalam qiyam yang ketiga, rakaat yang kedua. Qiyam yang ketiga, rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua. Dalam qiyam yang keempat, pada rakaat yang kedua,
qiyam yang keempat pada rakaat yang kedua. Sunat dibaca selepas daripada Fatihah sekadar 100 ayat. Sekadar 100 ayat. Kalau dalam kaifiat yang pertama tadi, sunat baca surah Al-Maidah. Sunat baca surah Al-Maidah. Tapi dalam kaifiat yang kedua, sunat baca sekadar 100 ayat yang mu'tadilah, yang sederhana panjangnya. Tak terlalu panjang ayat-ayat dia dan tidak terlalu pendek. Dia ada dua kaifiat lah. Pilihlah nak mana pun. Kita kut tak hafal surah Baqarah pun tak, surah Ali Imran pun tak, surah An-Nisa pun tak, surah Al-Maidah pun tak. Maka bacalah ayat-ayat yang kita tahu, ulang dah sampai cukup. Kalau berasa panjang sangat kaifiat yang pertama tu, ambil kaifiat yang kedua. Qiyam yang pertama sekadar surah Baqarah, qiyam yang kedua sekadar 200 ayat, qiyam yang ketiga sekadar 150 ayat, qiyam yang keempat sekadar 100 ayat. Dia lebih pendek lah, lebih pendek daripada qiyam yang pertama Baqarah, qiyam yang kedua Ali Imran, qiyam yang ketiga An-Nisa, qiyam yang keempat Al-Ma'idah. Boleh mana-mana pun. Kedua-duanya dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Habis tu, tatwilul qiyamat, memanjangkan qiyam, memanjangkan qiyam. Kemudian untuk rokok sama juga. Ada empat rokok dalam dua rokaat. Satu rokaat ada dua rokok. Rokok yang pertama, rokok yang pertama dibacakan tasbih dengan kadar 100 ayat daripada surah Baqarah. Bacaan tasbih kita dengan kadar 100 ayat dalam surah Baqarah. Untuk rokok yang kedua sekadar 80 ayat. Sekadar 80 ayat. Untuk rokok yang ketiga sekadar 70 ayat. Tasbih yang kita baca sekadar 70 ayat. Untuk rokok yang keempat sekadar 50 ayat. Tasbih yang kita baca sekadar 50 ayat. Ulang, ulang. Ulang sampai agak-agak dia mencapai apa nama kadar pada rokok yang pertama 100 ayat, pada rokok yang kedua 80 ayat, rokok yang ketiga 70 ayat, rokok yang keempat 50 ayat. Sekadar tu tasbih yang kita ulang 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 tu, memanjangkan kaifiat sunat memanjangkan rokok dalam sembahyang sunat gerhana. Tatwilus sujudat, memanjangkan sujud pula. Memanjangkan sujud pula. Sama macam kaifiat memanjangkan rokok, sama. Jadi untuk sujud yang pertama, tasbihnya diulang sekadar 100 ayat. Untuk sujud yang kedua, tasbihnya diulang sekadar 80 ayat. Untuk sujud yang ketiga, tasbihnya diulang sekadar 70 ayat. Untuk sujud yang keempat, tasbihnya diulang sekadar 50 ayat. Gitu. Habis. Ni kaifiat yang ketiga, iaitu tatwilul qiyamat war ruku'at was sujudat. Hak mana-mana pun tak apa. Hak mana-mana pun tak apa. Cuma bila kita ta'yin, kena jaga satu benda. Bila kita ta'yin dalam niat kita, kita nak sembahyang dengan kaifiat yang mana, maka tak boleh kurang daripada kaifiat tu. Lebih tak apa. Contoh bila kita sembahyang, kita sembahyang tu saja, aku sembahyang sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kita dah pasang dah niat, sambil-sambil niat tu kita dah berniat untuk sembahyang dengan kaifiat yang kedua contohnya, iaitu dengan dua rokok, dua qiyam, dua rokok dan dua sujud tanpa memanjangkan bacaan tu, kaifiat yang kedua tadi. Maka kita tak boleh nak ringkaskan, tak boleh nak potong, lambat sikit lah. Buat macam misalah, macam qabliyah zuhur, tak boleh. Sebab dia tak boleh turun kepada martabat yang lebih rendah. Tapi daripada kaifiat yang kedua tu, kalau kita nak upgrade ke kaifiat yang ketiga, tak ada masalah. Tak ada masalah. Angkat takbir tu, alang-alang nak buat, kita buat yang paling sempurna, buat yang ketiga, tak ada masalah kaifiat yang ketiga.
dia boleh. Kalau dia niat nak sembahyang tu dengan kaifiat yang ketiga, maka tak boleh dibuat dengan kaifiat yang kedua, tak boleh dibuat dengan kaifiat yang pertama. Dia jadi tidak sah. Dia jadi tidak sah. Sebab tiga kaifiat ini, dia tak boleh menurun daripada kaifiat yang lebih tinggi kepada kaifiat yang lebih rendah. Adapun menaik daripada kaifiat yang lebih rendah kepada kaifiat yang lebih tinggi, itu harus, itu dibenarkan. Kena jaga situ je. Jadi nak mayang gerhana ni, fikir elok kaifiat yang mana. Kalau nak bayang, nak semayang secara simple, dia panggil kaifiat yang akal tadi ni, kaifiat yang pertama tadi ni, macam kita semayang qabliyah saja, pasang niat hak lagu tu. Jangan tengok ah rajin tak apa, kalau aku rajin buat kaifiat yang kedua, kalau aku rajin lagi kaifiat yang ketiga, kalau aku malas lagi kaifiat yang pertama. Dah kena takyin siap-siap dah, kena tentukan siap-siap dah kaifiat yang mana yang kita nak buat. Bila kita tentukan, kita takyin contohnya kaifiat yang kedua, iaitu kita nak sembahyang dengan dua rakaat, setiap rakaat ada dua qiyam, dua rukuk dan dua sujud tu, maka kita tak boleh nak ringkaskan dan pendekkan menjadi kaifiat yang pertama, tak boleh. Tapi kalau kita nak sempurnakan menjadi kaifiat yang ketiga yang lebih panjang dan yang lebih sempurna, maka itu dibenarkan. Habis itu. Kemudian katanya rahimahullahu ta'ala, wal jaharu fil qamari. Ini sunat lagi. Dan sunat menjaharkan, sunat menyaringkan bacaan, mengkuatkan bacaan. Wal jaharu ail wal jaharu bil qira'ah, menjaring, menyaringkan bacaan, mengkuatkan suara bacaan Fatihah dan surah lah. Fil qamari, pada gerhana bulan. Ai fi salatil khusufi, pada sembahyang gerhana bulan dengan kha. Sunat di dikuatkan suara, dijaharkan, sebab gerhana bulan dibuat pada waktu malam. Dan kebanyakan sembahyang sunat pada waktu malam ini disunatkan dikuatkan bacaan. Salatul lailiyah sunat dijaharkan. Adapun gerhana matahari dilakukan pada waktu siang. Dan sembahyang pada waktu siang itu disunatkan diperlahankan bacaan, melainkan pada solat apa nama raya, mayang raya, mayang Jumaat, yang tu sunat dikuatkan bacaan lah. Tapi lain daripada tu, yang kebiasaannya semayang sunat yang biasanya, ghalibnya semayang sunat pada waktu siang dipanggil solat nahariyah, mayang siang, maka dia disunatkan untuk disirkan, diperlahankan bacaan, kadar dengar telinga sendiri saja. Adapun semayang malam, antaranya semayang gerhana matahari, gerhana bulan lah, mayang malam, maka sunat dikuatkan, sunat dijaharkan bacaan, iaitu sekurang-kurangnya didengari oleh orang yang sebelah kita, sekurang-kurangnya. Tambah kalau jadi imam yang secara berjemaah, maka sunat dikuatkan sampai makmum dengar lah. Gitu, tak ada masalah apa. Habis. Thumma yakhtubul imamu khutbataini awahidatan. Kemudian selepas daripada solat gerhana tu, thumma, kemudian selepas daripada selesai solat gerhana, mana-mana kaifiat yang kita lakukan, tak kisah kaifiat yang pertama ke, kaifiat yang kedua ke, kaifiat yang ketiga ke, yakhtubul imamu khutbataini, berkhutbahlah oleh imam. Ni pun sunat, tak wajib. Kalau tak buat pun tak apa, tapi sunat buatlah, yang afdalnya buat. Berkhutbahlah oleh imam khutbataini, dua khutbah. Dua khutbah ni seperti khutbah Jumaat lah. Khutbatain ay ka khutbatil Jumaat, seperti mana khutbah Jumaat. Apa maksud seperti khutbah Jumaat? Pada pihak rukun dan sunatnya. Macam mana rukun dalam khutbah Jumaat, macam itulah rukun dalam khutbah gerhana. Macam mana sunat dalam khutbah Jumaat, macam itulah sunatnya dalam khutbah gerhana. Syarat tak? Syarat tak macam khutbah Jumaat, dia macam khutbah raya juga. Rukun dan sunatnya seperti mana khutbah Jumaat, syaratnya tidak menjadi syarat sah bagi khutbah raya. Macam tu juga syarat khutbah Jumaat tidak menjadi syarat sah khutbah gerhana. Maksudnya kalau imam ataupun khatib pada ketika tu air semahyangnya telah batal, tak ada masalah. Dia ada bersentuhan dengan najis, tidak ada masalah. Auratnya terdedah pada ketika membaca khutbah, tidak ada masalah. Sebab syarat sah khutbah Jumaat bukanlah syarat sah khutbah raya dan bukanlah syarat sah khutbah gerhana. Cuma sunat saja.
Sunat khatib yang membaca khutbah gerhana dalam keadaan berwuduk, sunat khatib yang membaca khutbah gerhana bersih daripada najis pada badannya, pakaiannya dan tempatnya. Dan sunat juga bagi khatib khatib khutbah gerhana untuk menutup auratnya dengan sempurna sepanjang khutbahnya. Sunat saja. Yang sama pada khutbah itu sama pada rukunnya dan sama pada sunatnya. Tidak disyaratkan sama pada syaratnya. Yang menjadi syarat sah bagi khutbah Jumaat menjadi sunat untuk dijaga, dipelihara dalam khutbah raya dan dalam khutbah gerhana. Macam tu juga dengan bab lepas kita ni, bab sembahyang sembahyang minta hujan pun sama, masalahnya sama. Dua khutbah, sunat baca dua khutbah. Ini qaul yang mu'tamad dalam mazhab. Aw wahidatan, adapun satu khutbah. Kalau tak baca dua khutbah pun satu khutbah. Bacaan satu khutbah ni seperti mana yang dinaskan dalam Mukhtasar Buwaiti oleh Al-Imam Buwaiti rahimahullah, murid bagi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Satu khutbah pun memadai. Satu khutbah pun memadai. Ini juga yang disebutkan dalam Al-Kifayah, Kifayatun Nabi, syarah tambih bagi Al-Imam Ibn Rif'ah. Al-Imam Ibn Rif'ah dalam Al-Kifayah mengambil daripada Mukhtasar Al-Buwaiti, menyebutkan memadai membaca satu khutbah saja untuk solat gerhana. Macam tu juga dalam bab yang seterusnya, dalam solat istisqa pun sama. Tapi qaul ini ditolaklah. Sebahagian ulama menerima dan memakai pendapat ni, tapi jumhur mutaakhirin menolak. Jumhur mutaakhirin menolak. Yang mu'tamadnya kena baca dua khutbah juga. Tidak memadai satu khutbah. Yang mu'tamadnya tidak memadai satu khutbah. Itu seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ramli dalam Nihayah. Tak memadai satu khutbah. Sebab mutaakhirin ataupun muhakkikin yang lain dalam mazhab kita menyebutkan bahawasanya nas yang ada dalam Buwaiti, macam tu juga yang ada dalam Al-Um, tidak memberi kefahaman sebegitu. Kefahaman itu kefahaman yang salah daripada murad sebenar. Satu. Yang keduanya, apa nama, qaul yang aujah, pendapat yang paling kuat dalilnya, menyebutkan mesti dua khutbah. Kalau satu khutbah tak jadi khutbah sembahyang. Kalau satu khutbah tak jadi khutbah sembahyang. Itu tak apalah, itu serah ke mereka lah. Cuma ada qaul yang mengatakan memadai satu khutbah. Kalau kalut sangat-sangat bolehlah pakai qaul ni, tapi dia bukan qaul yang mu'tamad dalam mazhab. Kalau kita tergesa-gesa ke, ada urusan lain ke, nak buat juga khutbah, buat satu. Tapi yang mu'tamadnya kena dua. Dan kalau ikut qaul yang mu'tamad, tidak sah satu khutbah saja. Khutbah tunggal tidak sah, dia mesti dua. Dia mesti dua. Habis. Qala rahimahullahu ta'ala wa yahussu fihima 'alal khairi, dan menggesah, menasihati dengan bersungguh-sungguh khatib. Orang yang baca khutbah tu menasihati dengan bersungguh-sungguh, menggesah, menganjurkan dengan sedaya upayanya. Fihima, dalam keduanya, dalam kedua khutbah tu. Fihima fi khutbatain, dalam dua khutbah tu, 'alal khair, atas kebaikan. Menggesah, bagi semangat, bagi nasihat, bagi anjuran, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan. Dan seperti mana kalau dulu ni ada memerdekakan hamba, ada sedekah, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan istighfar, ni berlaku kejadian gerhana matahari, gerhana bulan dan sebagai syiar tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ni. Maka sunat bagi khatib menasihati dengan bersungguh-sungguh para jemaah yang ada, para hadirin yang mendengar, untuk banyak akan membuat kebaikan dan keluar daripada kezaliman. Wa yahussu fihi ma'al khair, ai kena tambah sikit lagi, tambahlah apa nama, wal khuruj anil mazalim, wal khuruj anil mazalim, keluar daripada kezaliman. Apa nama, keluar daripada kezaliman, sedar daripada kelalaian. Apa nama, berhenti daripada berterusan melakukan dosa dan terperdaya dengan dunia dan sebagainya. Sunat bagi khatib memberi nasihat-nasihat kebaikan seumpama itu.
nasaih-nasaih diniyah wal wasaya imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat, pesanan-pesanan yang berbentuk keimanan. Suruh berhenti buat dosa, jangan berterusan dalam kelalaian, jangan berterusan dalam terpedaya dengan dunia dan sebagainya. Maka khatib, sunat bagi khatib untuk mengisi khutbah gerhananya dengan pengisian-pengisian yang seumpama tu. Habis, ni yang sunat-sunatnya lah. Kemudian katanya rahimahullahu ta'ala, wa yafutul kusufu bilinjilai wa bighurubis syamsi. Ini masuk dalam masa untuk solat gerhana. Bila masa start disunatkan sembahyang gerhana ni, tak sebut masa permulaan yang disunatkan sembahyang gerhana ni, mulanya yang masuk waktu untuk solat gerhana dengan ibtida' itaghayyur, ni tak sebut dalam kitab kita. Permulaan waktu untuk solat gerhana, boleh dah sembahyang gerhana bila ibtida' itaghayyur, permulaan perubahan pada bulan dan matahari. Gerhana sikit pun tak apa dah. Dah start gerhana sikit pun tak apa dah. Gerhana bulan sikit ataupun gerhana matahari, waktu tu dah boleh dah untuk sembahyang gerhana. Dan berterusanlah waktu yang disunatkan sembahyang gerhana tu sampailah habis waktu dia. Bila habis waktu dia, wa yafutu, dan luput ia. Wa yafutul kusufu, dan luputlah oleh sembahyang gerhana matahari. Dengan kaf, gerhana matahari. Elok. Luputlah tempoh ataupun masa untuk sembahyang sunat gerhana matahari ni bagi orang yang tak mula lagi, tak dan buat lagi. Kalau dia tengah duduk sembahyang dah, kemudian habis masa, tak ada masalah. Dia boleh habiskan sembahyang dia. Dia boleh habiskan sembahyangnya. Contohnya dia pakai kaifiat yang ketiga tadi ni, panjanglah, lamalah, boleh jadi sampai 2 jam sembahyang gerhana. Mungkin dalam tempoh tu gerhana dah habis, tak ada masalah. Yang penting dia telah memulakan sembahyang gerhananya walaupun gerhana dah habis. Walaupun gerhana dah habis, tapi kalau dia belum lagi mula sembahyang gerhana, dia baru nak sembahyang, tengok-tengok dah habis waktu dia, maka dia tak boleh sembahyang. Dia tak boleh sembahyang gerhana lah. Ha, ni wa yafutul kusufu, dan luputlah oleh sembahyang gerhana matahari apabila seseorang itu belum memulakan sembahyang gerhananya tu, bilin jilai, dengan cerah semula. Dengan cerah semula maksudnya gerhana tu dah habis, matahari dah kembali bersinar semula dengan cahayanya yang normal. Dia tidak lagi ditutupi dengan dengan bayang gerhana. Dengan cerah. Cerah ni cerah yang sempurna. Bil injila, injila yang tam dia panggil. Injila'i at-tammi. Cerah yang sempurna. Dengan sinaran yang sempurna. Lagi duk ada sikit-sikit lagi nampak lagi gerhana pada bulatan matahari tu, masih ada gerhana masa ya. Waktunya masih ada. Waktunya masih ada. Tapi kalau dah habis dah, bulatan matahari tu dah sempurna dah. Cahaya matahari pun dah jelas dengan sempurna dah. Maka habislah waktu untuk solat gerhana matahari. Dia lagi pula dengan yakin. Injilak tu yang pertamanya tam, sempurna. Yang keduanya injilak itu yakinan, dengan yakin. Dengan yakin. Kalau ada keraguan sama ada masih lagi gerhana ataupun dah habis gerhana, masih lagi boleh diteruskan sembahyang, masih lagi boleh memulakan sembahyang tu. Contohnya gerhana tersebut ditutup oleh awan. Waktu nak habis dah, gerhana ada sikit lagi. Kemudian ditutupi oleh awan. Jadi tak nampak sama ada gerhana tu dah habis dah ke tak lagi, pasal awan duk lalu. Awan duk lintas. Pandangan mata kita tertutup dengan awan yang melintasi matahari yang sedang gerhana tu. Gerhana ada sikit lagi di hujung-hujung tu. Maka kita pada masa tu masih lagi boleh memulakan solat gerhana, sebab kita masih lagi belum yakin bahawasanya gerhana tu telah habis. Sebab habis waktu gerhana ini dengan dua perkara. Satu, injilak yang tam, dan apa nama, kembali sinar, kembali bersinar, kembali cerah dengan sempurna matahari tersebut. Yang keduanya, injilak itu yakinan. Cerah itu, kembali cerah itu dengan yakin. Satu itu salah satu sebab yang meluputkan ataupun yang menghabiskan tempoh sunat sembahyang gerhana. Sebab yang kedua, wa bi ghurubis syamsi, dan dengan terbenam matahari. Terbenam matahari ni, walaupun matahari ketika terbenam itu masih lagi gerhana, walaupun sebegitu. Matahari terbenam, masuk maghrib lah, kita dah. Semasa dia terbenam itu, dia terbenam dalam keadaan dirgahana pun dah habis waktu. Dah habis waktu dah. Tak kira dah.
dah habis dah waktu dia. Walaupun ketika mana matahari itu terbenam, dia terbenam dalam keadaan dia sedang gerhana. Habis waktu, tak kira. Ni permulaan dan pengakhiran waktu untuk solat gerhana matahari. Permulaannya ketika permulaan berubah matahari jadi gerhana, dia panggil ibtida' itaghayyur. Mulanya lagu tu, habisnya dengan dua sebab. Salah satu daripada dua sebab. Yang pertama injila utam yaqinan. Yang kedua ghurub syamsi walau kana kasifan. Walau kanat kasifatan. Yang pertamanya matahari kembali bersinar cerah dengan sempurna secara yakin. Sebab yang kedua yang menghabiskan masa sembahyang gerhana matahari dengan terbenamnya matahari, walaupun matahari terbenam dalam keadaan dia masih gerhana, tak kira. Itu. Kemudian untuk gerhana bulan juga, untuk gerhana bulan pula, wal khusufu atau pada al khusufu dengan kaf. Jadi wayafutul khusufu, dan luput tempoh masa untuk sembahyang gerhana bulan. Permulaan ni samalah ibtida' utaghayyur. Bermulanya perubahan pada bulan dah membolehkan, dah masuk dah waktu untuk sembahyang gerhana. Sampai bila boleh sembahyang gerhana bulan ni? Habis waktu dia bilin jila'i. Ni sama macam masalah pertama kita tadi. Dengan injila', dengan bulan kembali cerah. Bulan kembali cerah pun sama, injila' yang tam serta yakin. Injila' yang sempurna, cerah tu cerah yang sempurna balik. Maksudnya lengkungan bulan, bulatan bulan itu telah bersih daripada gerhana. Habis dah gerhana tu, tam, sempurna, yakinan secara pasti. Sama yang tadi lah, kalau dilindungi oleh awan, kita tak nampak betul dah dia habis dah gerhana tu pun tidak. Sebab dilindungi oleh awan, boleh teruskan semuanya. Walaupun ada ahli falak ataupun pakar-pakar astrologi, astronomi, pakar-pakar kaji bintang ni yang mengatakan habis dah ni tempoh gerhana kita. Contohnya 1 jam 45 minit lah. Dah ni dah 1 jam 50 minit bermula daripada gerhana matahari, habis dah. Tapi kita tak nampak sebab terlindung dengan bulan. Boleh terus. Boleh teruskan lagi. Walaupun ramai daripada munajim, ramai daripada ahli kaji bintang yang mengatakan dah habis dah waktu dia. Dah habis dah waktu. Sebab kita tak yakin dengan penglihatan mata kita. Satu, sebab yang kedua yang meluputkan, yang menghabiskan tempoh sunat sembahyang gerhana bulan ni, wa bi tulu'i syamsi, dan dengan terbit matahari. Dengan terbit matahari pun habis. Kalau gerhana matahari tadi dengan terbenam matahari habis. Kalau gerhana bulan dengan terbit matahari, maka habis masa dia. La bi tulu'il fajri, la ay la yafutu, tidak luput, tidak habis waktu untuk sembahyang gerhana bulan ni. Bi tulu'il fajri, dengan terbit fajar, masuk subuh. Gerhana duk ada lagi, bulan masih lagi gerhana, tapi subuh dah masuk. Maksudnya dah nampak dah cahaya fajar tu. Maka masih lagi ada masa untuk sembahyang gerhana bulan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab yang masalahnya, yang menghabiskan waktu dia ialah terbit matahari, tulu'i syamsi. Maksudnya habis waktu subuh lah. Kalau masuk subuh, artinya baru terbit fajar, baru ada cahaya fajar. Kalau bulan masih lagi dalam keadaan gerhana, maka masih lagi boleh teruskan dan masih lagi boleh memulakan sembahyang gerhana tu. Ni atas qaul yang jadilah. Qaul jadid, qaul dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengeluarkan qaul dulu, qaul qadim lah dia panggil, mengatakan tak, terbit fajar dah tak boleh sembahyang gerhana. Tapi qaul tu dah tak dipakai. Dalam masalah ni kita pakai qaul jadid. Qaul jadid mengatakan walaupun terbit fajar, bulan masih lagi gerhana, maka boleh sembahyang gerhana lagi. Waktu sembahyang gerhana masih belum habis, kerana masih kekal kegelapan malam dengan terbit fajar. Dengan terbit fajar subuh masih kekal lagi kegelapan malam. Libaqai zulmatil lail, kata Imam Syafi'i dalam qaul jadid dia. Jadi tak habis waktu dia dengan sebab terbit fajar, tak habis. Wala bighurubihi khasifan, dan tidak dengan terbenamnya, terbenam bulan, khasifan, hal keadaan dia sedang gerhana. Bulan tu terbenam. Dalam masa terbenam itu, dalam masa semasa dia sedang gerhana pun tak habis waktu lagi.
pun tak habis waktu lagi, masih lagi boleh memulakan sembahyang sunat gerhana bulan. Bila masa dia tenggelam, bila masa dia ghurub, bila masa dia terbenam, ketika terbit fajar. Jadi di antara masa terbit fajar dengan terbit matahari, di antara masa terbit fajar dengan terbit matahari, sekiranya bulan masih lagi gerhana, maka masih lagi boleh sembahyang sunat gerhana pada masa tu, bagi orang yang masih belum memulakan solat. Adapun orang yang dalam solatnya tiba-tiba gerhana habis, dia boleh teruskan solat, dia boleh selesaikan solat, tak ada masalah. Maka waktu waktu sembahyang dia tu habis dengan bagi salam dia tu. Waktu sembahyang dia habis sebab dia dah memulakan solatnya. Yang kita duk cerita habis luput waktu, luput waktu ni bagi mereka yang masih belum memulakan solat gerhananya. Gitu. Habis. Ini sikit berkaitan dengan masalah gerhana ni. Masuk masalah lain. Wa idza jtama'a salawatun wa khafa fawatuha wa khafa fawataha qaddama al-fardha thumma al-janazata thumma al-'ida thumma al-kusufa. Dan apabila berhimpunlah oleh beberapa sembahyang, waktu tu banyak sembahyang yang nak buat, sembahyang fardu, sembahyang fardu, sembahyang waktu lah, sembahyang fardunya, sembahyang jenazahnya, contohnya sembahyang raya yang pun ada, contohnya sembahyang gerhana pun ada. Waktu tu berhimpun, berhimpun banyak jenis sembahyang. Kalau gerhana matahari, kalau gerhana malam, gerhana bulan, berhimpun dengan witir dan sebagainya, berhimpun dengan terawih, berhimpun dengan witir, berhimpun banyak benda. Tapi bila berhimpun beberapa jenis sembahyang tersebut, wa khafa fawataha, sedangkan dia panggil wawul hal, sedangkan takut ia akan luputnya, luput solawat tu. Kalau buat semua, kemungkinan ada sebahagian sembahyang yang tak sempat dilakukan. Kalau nak buat semua, kita nak buat semua, masa tak cukup. Kalau buat yang ni, contohnya yang ni tak dan, dan buat dua jenis sembahyang saja, sembahyang yang ketiga tak dan contohnya. Maka macam mana tertib kita nak dahulukan dengan apa? Qaddamal fardha. Ni kalau masa tak cukup, dahulukan fardu. Fardu sini kena pada fardu ain. Dahulukan solat fardu ain dulu. Termasuk dalam kata solat fardu ain ini, nafilah yang manzurah, sembahyang sunat yang dinazarkan untuk dilakukan pada waktu tu pun masuk dalam fardu ain juga. Hak tu dulu, sebab hak tu pada kategori wajib, wajib aini. Hak tu dulu. Kemudian summal janazatah, kemudian jenazah, kemudian selesaikan dulu sembahyang jenazah. Sebab takut-takut jenazah tersebut berubah bau dia dan sebagainya kalau kita lewatkan daripada yang sepatutnya. Ni dalam keadaan mayat itu tak di, tak dibimbangi berubah keadaan dia. Tak jadi bau busuk, tak jadi mayat itu tak jadi relai, daging dia membusuk dan sebagainya. Kalau tak takut benda-benda tu, maka sembahyang fardu dulu, kemudian baru solat jenazah. Kalaulah dibimbangi jenazah tersebut rosak, berubah bau jadi busuk, contohnya mayat yang memang lama, mayat orang yang lemah dan sebagainya, ataupun takut daging-daging dia relai dan sebagainya, maka dahulukan sembahyang jenazah mutlakan, walaupun sembahyang fardu kita tak buat lagi. Ini kalau takut-takut dibimbangi berubah keadaan mayat, maka dahulukan dia dulu apa cerita pun mutlakan. Dia masuk dalam, walaupun dengan sebab kita mendahulukan solat jenazah menyebabkan kita keluar waktu solat fardu tadi ni, dia masuk dalam uzur yang membolehkan seseorang itu yang dimaafkan ke atas seseorang kalau dia sembahyang fardu di luar waktu sebab disempurnakan jenazah dulu. Dia sempurnakan jenazah dulu ni kalau dibimbangi sembahyang tersebut, jenazah tersebut berubah keadaannya. Tapi kalau tak bimbang situ, jenazah masih lagi elok, kalau kita sembahyang fardu pun jenazah masih lagi okey, maka dahulukan sembahyang fardu dulu, lepas tu baru solat jenazah. Tapi kalau dibimbangi jenazah tersebut busuk, berubah, rosak dan sebagainya, maka dahulukan sembahyang jenazah mutlakan, dia dulu, pada cerita pun dia dulu, walaupun dengan mendahulukan sembahyang jenazah tersebut menyebabkan sembahyang fardu kita jadi qadha, qadha, qadha yang tak berdosa, qadha yang ada uzur yang diterima pada syarak. Gitu. Kemudian dah habis solat jenazah, ikut tertib ni summal 'idah, kemudian sembahyang raya. Ini gerhana matahari ni, sembahyang raya.
Sebab sembahyang raya lebih muakkad daripada sembahyang gerhana. Summal kusufa, kemudian barulah sembahyang gerhana matahari. Itu. Habis. Tu untuk gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, contohnya berimpun dengan solat witir. Kalau sembahyang gerhana, takut terlepas witir. Tak ada witir, masuk subuh. Kita buat kaifiat yang paling sempurna contohnya. Kalau sembahyang apa nama witir dulu, dia akan sembahyang gerhana tu akan jadi lewat ke belakang sikit. Maka kalau lagu tu didahulukan sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Yang afdalnya didahulukan sembahyang gerhana bulan dulu, walaupun menyebabkan tak sempat buat witir. Sebab witir boleh qada. Ulama sebut seperti mana yang disebutkan dalam Tuhfah, witir boleh qada. Tapi sembahyang gerhana habis waktu dia tak boleh qada. Itu ni masalah apa? Masalah khafa fawataha, jangan lupa. Masalah dibimbangi luput sembahyang-sembahyang tu. Kalau buat yang ni tak dan yang tu. Kalau buat yang ni tak dan yang tu. Masalah ni. Maka kena ada tertib dia, dahulukan apa, dahulukan apa. Kalau bertembung antara gerhana bulan, gerhana bulan dengan witir, kalau buat gerhana bulan witir tak dan, buat gerhana bulan tu. Witir boleh qada. Kalau buat witir takut gerhana bulan habis. Di hujung-hujung dah contohnya. Lena bangkit kakak nak subuh dah. Tengok-tengok gerhana bulan. Kalau buat witir takut gerhana bulan tu habis tak dan terus. Kalau buat gerhana bulan takut witir tu habis masuk subuh. Buat gerhana bulan dan witir tu qada. Witir tu dia qadakan. Ni kalau takut luput mana-mana sembahyang yang kita nak buat. Wa in wasi'al waqtu, dan jika luaslah oleh waktu. Ha, ni lawan bagi khafa fawataha tadi lah. Jika luaslah oleh waktu dengan bahawa selamat ataupun terpelihara daripada luput sembahyang yang kita nak buat. Kalau buat yang mana dulu pun tak apa, semua dan masa panjang contohnya. Maka kalau lagu tu qaddamal janazata, didahulukan jenazah walaupun atas solat fardu. Main yang jenazah dulu, main yang jenazah baru buat solat fardu. Thummal kusufa, kemudian barulah sembahyang gerhana. Barulah sembahyang gerhana ni kalau masa panjang boleh buat belaka. Cuma sembahyang gerhana yang kita buat ni, selesai sembahyang fardu tak buat lagi. Sembahyang gerhana yang kita buat tu sunatnya diringankan. Diringankan, buat ringan saja. Maksudnya kalau nak buat pun buat setakat kaifiat yang kedua saja. Sama ada buat kaifiat yang pertama ataupun buat kaifiat yang kedua. Kalau buat kaifiat yang kedua tu, maka yang di yang disunatkan ialah baca surah, sekadar surah surah Al-Ikhlas saja. Fatihah qul huwallah, Fatihah qul huwallah, Fatihah qul huwallah, ataupun yang surah-surah yang pendek semacam surah qul huwallah tu. Inna anzalna inna a'tainakal kautsar dan sebagainya. Iza jaa nasrullahi wal fatihah. Surah-surah yang kadarnya lebih kurang surah qul huwallah. Maka dia diringankan, ditakhfifkan. Sebab ni nak buat fardu lagi. Fardu tak buat lagi. Walaupun waktu panjang, ialah waktu panjang pun. Tapi fardu tak buat lagi. Dan ada sembahyang-sembahyang lain yang kita nak buat lagi. Nah, habis. Nah, gitu. Ni apa nama? Tertib ataupun benda yang perlu didahulukan sekiranya masa tak cukup ataupun masa luah. Dia ada tertib dia yang sunat kita utamakan. Kemudian katanya rahimahullahu taala, wa yusalluna li nahwi az-zalazili was-sawa'iqi munfaridina. Masuk sikit hujung masalah yang berkaitan dan sembahyang sunatlah. Wa yusalluna ay nadban, sembahyang dan sembahyanglah. Hukumnya sunat. Li nahwi az-zalazili, bagi seumpama gempa. Sembahyang sunat gempa. Berlaku gempa bumi, sunat sembahyang. Macam sembahyang gerhana lah. Cuma sembahyang ni macam kaifiat yang pertama je. Dia tak ada kaifiat yang kedua dan kaifiat yang ketiga. Sembahyang ni macam sembahyang biasa. Macam sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Macam sembahyang sunat tahiyatul masjid. Macam sembahyang sunat wuduk saja. Dia tak ada dua rokok, dua qiyam. Tak ada. Dua sujud tu memang tiap-tiap sembahyang. Dua sujud pada tiap-tiap rokaat dia. Seumpama berlaku gempa bumi, maka sunat sembahyang. Sembahyang dengan niat menghilangkan dan mengangkat bencana. Saya aku sembahyang sunat gempa contohnya. Apa maksud sembahyang sunat gempa? Sembahyang sunat mengangkat gempa. Dipanggil raf'uz zalazil. Was sawa'iqi, dan sawa'iq, sawa'iq ni ribut petir.
Semayang sunat kerana ribut petir. Ribut sekali dengan guruh, sekali dengan kilat semua pada sabung menyabung. Maka sunat semayang. Semayang sunat dengan niat mengangkat bala. Dengan niat menghilangkan bala tu. Itu contohnya lah, macam tu juga dengan angin yang kuat. Disebutkan juga arih syadidah, angin yang kuat pun sunat juga. Macam tu juga dengan sunat berdoa dan sebagainya lah. Semayang di mana? Di rumah. Tak sunat buat secara berjemaah dan tak sunat buat beramai-ramai. Munfaridina, hal keadaan secara berseorangan, buat seorang-seorang lah, bukan gaduh pi masjid dan sebagainya. Tambah-tambah lagi dalam keadaan ribut petir dan sebagainya, di rumah lah. Cuma kalau semayang, kalau dalam keadaan gempa, ni tak sabitlah semayang lah. Dalam keadaan gempa, maka yang disebutkan oleh fuqaha, sunat kita keluar ke tanah lapang untuk menyelamatkan diri daripada gempa. Duduk dalam bangunan lagi, runtuh rumah lagi, duduk celah-celah binaan lagi, runtuh binaan tu. Sunat kalau berlaku gempa, sunat keluar ke sahara, ke tempat lapang yang tidak ada binaan. Bukan nak semayang situ dah, tapi sunat keluar. Kalau berlaku gempa bumi dan sebagainya, maka sunatnya kita mencari tempat lapang untuk kita menyelamatkan diri daripada duduk dalam rumah kerana dibimbangi binaan-binaan itu takut roboh dan reban. Habis. Habis. Kemudian kata babu salatil istisqa, wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Semayang sunat istisqa. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhlukatika sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka al-zakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka al-zakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhlukatika سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.